Bertemu lagi di channel Warga Heboh. Oke, di video kali ini saya akan membagikan resep cara menggoreng singkong yang gurih ya dan garing. Ikuti terus videonya, jangan skip. Ini singkongnya sudah saya kupas dan sudah saya potong dan dibersihkan. Ini dia bumbu-bumbunya. Ada bawang putih, ketumbar, garam, kunyit, dan kaldu bubuk secukupnya. Kita giling, diulek terlebih dahulu ya. Ini sudah lembut semua, kita sisihkan. Kita masukkan singkongnya ke dalam panci ya. Kita tata dia. Sekarang kita masukkan bumbunya. Lalu jangan lupa untuk ditambahkan air kira-kira 2 gelas itu ya, 400 ml. Kita masak dia kurang lebih 10 menit sampai singkongnya agak empuk gitu ya dan bumbunya meresap. Ini dia sudah matang singkongnya, panas ya. Tuh dia warnanya sudah menguning dan bumbunya sudah meresap semua. Sekarang kita akan angkat ke wadah yang lain. Ini kalian bisa lihat ya, singkongnya itu sudah merekah terbelah-belah gini ya. Ini sangat-sangat empuk dan lezat. Ini dia, kelihatan ya empuknya. Semua mekar dan merekah ya. Sekarang panaskan minyak dan kita akan menggorengnya. Kita goreng, minyaknya sudah panas ya. Goreng sampai garing gitu ya, garing di luar dan nantinya akan menjadi lembut di dalam. Kita goreng semuanya. Thank you.
Jangan lupa untuk dibalik-balik ya. Dan ini sudah mulai garing ya, lalu kita angkat dan tiriskan. Ini dia singkong goreng yang garing di luar dan empuk di dalam. Rasanya pun sangat gurih ya dan lezat. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa.